BPJN 510. Baik, 510. Reva, konsentrasi maksimal tembak bola. Reva lepas floating. Satu di sekitar depan milik Umpan Harabu. Satu tendangan dapat tembakan keras baik lagi kepada Cuing. Kembali lagi perbaikan angka menjadi 11-5. Kita perhatikan konsentrasi. Satu pada punggung 5 daripada Melly kelepas. Merah meringkan bang. Kita baru angka pertama sementara untuk Putri JM. 6-11. Baik 6-11. Bergerak mundur daripada Yuli. Kemana bola diberikan oleh tim bola sebentar lebih tinggi lepas floating. Resip Cuing ke depan apa satu umpan abis. Kita perhatikan satu lompatan sedang dan Rabu. Iya. Allah masuk sini nama Muhammad. Kita perhatikan satu tembakan daripada Liam. Kembali menembakkan angka lebih tinggi pada putih JM 7-12. Konsentrasi maksimal. Ayla lepas lutik satu resip dibuat acara dari mana Shani. Las. Luar kita perhatikan kali ini satu serangan dari para Antici. Angka kebelakang pertama bagi Putri JM 8-12. Konsentrasi maksimal dari tim Banggola di belakang. Kaila lepas lutik satu resip Deska. Agi setak umpah para ma. Satu tembakan dari para Tasya yang kembali baca umpang. Las. Satu lembar tangan daripada Cuing. Kembali lagi dengan tangan menjadi 13-8. Kali ini satu persamaan serangan dibuat daripada Putri JM Umpan Barat. Satu tembakan tajam dilakukan daripada Leo. Kemudian ada bergeser dari tim daripada Putri JM menjadi 9-13. Konsentrasi maksimal Leon kacil. Passing diterima. Satu ancaman Agus. Diska. Dan kali ini satu persamaan serangan mampu digagalkan daripada tembok beton. Dilakukan daripada Leon Gantar. Menjadikan angka pertama 10-13. Semakin mengecil. Tasik jika Thomas. Leon konsentrasi lepas jatuh shot. Passing Cuing. Diska seger sini. Tasik jika Thomas. Satu tembakan daripada Asia. Cukup baik kita melakukan serangan kali ini lakukan kepada Antici. Menjadikan kembali angka bergeser dan persegar menjadi 14-10. Baik 14-10. Kita perhatikan sudah mulai pada Antici. Agus lepas passing ke ilang kepada Upanda. Iya gagal. Allahu Akbar. Kita perhatikan suatu tembakan tajam kembali dilakukan kepada Leo. Kembali angka bergeser bagi kepada Antici JM 11-14. Kita perhatikan satu baca mampu awal dari para Antici dibaca dengan segera terjadi umpan dan las satu gol. Luar biasa kembali kita perhatikan lagi-lagi angka bergeser begitu dari para Putri JM 12-14 kali ini. Ini 2 poin tertinggal sementara belakang Hesti lepas floating. Kontrol yang kurang sempat dilakukan pada belakang bagaimana para Antici. Sebelumnya dengan servis es daripada Super Putri JM Hesti 14-13. Merah jagung banget, semangat. Mang saya terlalu jangkung, Leo. Baru tadir, siap, lima tahun. Kira-kira bisa kembang. Cika Thomas. Oke. Kita perhatikan sementara. Cika Thomas. Kita sementara melihat 13-14 semakin menipis. Kembali lepas sudah satu peluit terlepas di sana Deska. Satu percobaan serangan ke belakang lebar. Asing di dua kacamata dan luas. Kali ini kita perhatikan satu sentuhan menyakitkan daripada Leon Janghun. Dan terjadi angka kembar 14 sama. Kita perhatikan kembali konsentrasi maksimal Hesti lepas peluit satu passing Deska. Agi setelah upah Barabo. Lagi penyelamatan satu passing di buat Primo. 1, 2, 3 dan berdekat. Lagi-lagi Leon.
Satu serangan kembali dilakukan menjadi angka pertama 15-14 sekaligus pertama yang pertama ini. Nomor kembali ke belakang sudut kemudian daripada Raja Kusen. Lepas looting kembali Hesley saat terisik di sekadapan umpan Agusen dan pecuan serang Bisco. Satu kondasi dan es. Hibaca boleh terjadi umpan dan los. Hibaca kembali satu passing dribble angkat 1-2-3 berdang. Satu tembakan cukup baik dilakukan daripada Bisco. Indah bola kembali terjadi angka sama 2-18-16. Konsentrasi maksimal kembali di belakang penyerang daripada Cleo Air Murni Lyon. Los, passing buat Agus Umpan. Satu pandasi. Penyelamatan kami kurang baik lagi daripada Kayla. Indah bola kembali terjadi angka bergeser bagi tim daripada Antici 17-18. Baik 17-18. Kita perhatikan di belakang daripada Diska satu passing dari Lamar Yong dapat umpan Hesley. Blas. Lagi-lagi kita perhatikan satu serangan daripada Kayla terjadi touch ball. Indah bola terjadi angka pertama bagi Putri JM 19-17. Bagaimana kita perhatikan sementara daripada Putri JM anak asuhannya dari Bapak Puput. Lepas satu passing dapat ancaman di belakang Parado. Kita perhatikan satu serangan daripada Ante Cina satu passing. Kayla kurang kejar-kejar apena lah. Cina terjadi umpan. Hesti Elas. Set pertama ya. Satu acaman Rima. Cua. Satu passing kembali berapa. Dorong serangan percuma ada pada juru dibacar serangan sebutan. Los. Masuk. Kita perhatikan. Satu penempatan bola daripada pemakan Cuing. Terjadi kembali angka bertambah bagi tim daripada Ambici. 19. Ataupun 18-19 konsentrasi lepas pleading masih dibuat Lyon. Satu pengambilan bola-bola atas terjadi gagal daripada Lyon dan angka kembali terjadi lagi 19 sama kita perhatikan bergerak mundur kembali ke belakang daripada Alvira Jamba lepas pleading masih kembali ke belakang kejar Hersu satu bola apa yang terjadi. Satu sentuhan daripada Kayla tidak mampu melewati net sehingga terjadi lagi angka pertama bagi tim daripada Ambici 20-19. Baik 20-19 semakin kita perhatikan. Salib kejar-kejar sama tim out begitulah tuh. Dalam pelabutan gelar juara turnamen bola pelin putri Dr. Haji Iwan Sandra Cup 2020. Kita kok set kedua lah. Ah, itu di gipa turun. Turun, ah. Turun. Baik, set yang pertama kita lanjutkan. Kita lepas pandangan mata ke belakang. Susah daripada Lestar. Jaya kembali lepas putih. Resip repa ke masing-masing. Ada satu upah para makasih. Apa yang terjadi? Maya, turun. Makasih. Tiga gol daripada Kayla. Berhasil dari mereka angka terjadi. Angka sama lagi 20 sama. Sebenarnya ya 20 sama. Dibuat ke depan ancaman. Lagi ada turun. CBB. Anda sini pada ini terjadi ancaman Brino. Ini kena penyakit set kedua. Satu passing diska. Oh, satu turun. Ah, setina. Satu turun. Makasih. Makasih. Sebenarnya kalau kita perhatikan serangan balasan yang berlaku pada Antici. Sini terjadi kami angka pertama. Geser. 8-5. Ini topi. JM konsentrasi kembali Yuni lepas building satu passing kembali melebar ancaman daripada Juve lagi serangan dilakukan daripada Juve gagal dilakukan angka pertama menjadi 2